Ada apa, Putra? Maafkan aku, Ayanda. Aku benar-benar menyesal. Menyesal? Iya, Ayanda. Aku telah bersalah. Aku tidak bisa menjaga amanat dari Ayanda. Aku pantas dihukum. Ujang itu telah hilang. Ujang itu keluar sendiri dari badanku, Ayanda. Dan terbang entah kemana. Putra. Siliwangi. Bagaimana mungkin mulut goa masih tertutup rapat? Padahal raja perlindungan itu tidak akan bisa dibuka oleh orang lain selain oleh kita sendiri. Tapi kenapa dia bisa keluar? Kenapa? Kalian terkejut. Ini baru permainan kecil. Dan permainan besar akan membuat kalian lebih terkejut lagi. Jangan menggertak kamu, Siliwangi. Ayo, kita serang dia. Mati kamu, Siliwangi. Bukan kalian yang menentukan. Jangan jadi pengecut kamu. Ayo serang kami. Kenapa? Kalian takut malu? Karena kehabisan nafas? Bukan karena serangan? Dia. Kita kejar dia. Kali ini aku benar-benar kesulitan. Aku berusaha keluar, tapi musuh-musuhku yang kuhadapi saat ini sangat hebat. Raja pelindung yang mereka pakai untuk mengurungku sangat kuat. Aku sudah berkali-kali coba memperkuat, tapi saat ini kujang kencang sedang mengalihkan perhatian mereka. Gunakanlah kesempatan ini untuk membobol pintu gua ini. Akan aku coba. Kenapa kamu lari, Siliwangi? Jangan keliru, Siliwangi. Aku bukannya pergi ataupun menghindar. Aku hanya mencari tempat yang cocok untuk menjadi kuburan kalian. Satukan kekuatan kita. Kurang ajar. Kamu sudah mempermainkan kami, Siliwangi. Ayo, kita satukan kekuatan. We'll be right back.
ajar. Dia lari. Kenapa hanya jadi debu? Jangan-jangan kita telah ditipunya, kakak. Kemana Siliwangi? Dendam kita belum terbalaskan. Kita cari dan kejar dia. Ayo. Itu pasti bukan Siliwangi yang asli. Kita sudah terkecoh. Benarkah? Dia bukan Prabu Siliwangi yang asli, Guru. Kalau begitu sebaiknya kita kembali di mana Siliwangi ditahan. Kita buktikan apakah dia masih ada di tempat itu atau tidak. Kalau memang dia masih ada di tempat itu, berarti kita telah ditipu olehnya. Hei. Putraku Kian Santang. Alhamdulillah, ayahanda selamat. Ada apa, putraku? Maafkan aku, ayahanda. Aku benar-benar menyesal. Menyesal? Iya, ayahanda. Aku telah bersalah. Aku tidak bisa menjaga amanat dari ayahanda. Aku pantas dihukum. Ujang itu telah hilang. Ujang itu keluar sendiri dari badanku, ayahanda, dan terbang entah kemana. Putraku Kian Santang, kamu tidak perlu khawatir. Kujang itu tidak pergi kemana-mana. Dia tahu jalan pulang. Benarkah, ayahanda? Alhamdulillah, sekarang aku merasa lega, ayahanda. Kita cari kemana mereka, kakak? Aku sudah merasakan keberadaan mereka. Tidak jauh lagi. Aku percaya sama ketajaman penciuman kakak. Ayo, Rai. Nanti. Mau dan Muling Bodas, syukurlah kalian datang. Tidak apa-apa, kami memakluminya. Tapi kenapa kalian melakukan penyamaran? Kami harus waspada. Kami sangat mengharapkan kehadiran para punggawa. Sekarang Ki Maung dan Ki Muning sudah berada di sini. Pimpin kami untuk menyerang istana kembali. Kalian bersabarlah. Saat ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan serangan balasan. Benar. Kita tidak memungkinkan untuk melakukan penyerangan ke istana. Baiklah. Kami semua bantu saja. Ini semua gara-gara kakak. Akibatnya kita kebobolan. Siliwangi berhasil meloloskan diri kakak. Benar. Seharusnya guru tidak gampang terpancing dan terkecoh. Kenapa kalian jadi menyalahkan aku? Ini juga semua salah kalian. Kenapa tidak mengingatkan aku? Memangnya kakak pernah mau diingatkan? Buru-buru, keras kepala, merasa paling pintar. Sok tahu. Akibatnya kita jadi kebobolan, kakak. Sudah. Tidak ada gunanya saling menyalahkan. Sekarang kita pikirkan bagaimana rencana ke depan. Siliwangi sudah kabur. Dia pasti memburu balik kita. Kamu benar, Nyai. Sekarang saatnya kita harus mengatur strategi. Berjaga-jaga kalau-kalau sampai Siliwangi menyerang. Thank you.
Kakanda. Syukurlah Kakanda sudah selamat. Kami semua sangat senang, Kakanda. Sebelumnya kami sangat cemas. Iya, Yanda. Kini Rara dan semuanya sudah merasa lega. Iya, Yanda. Saya juga ikut gembira, Gusti Prabu. Terima kasih. Ayah Anda juga senang bisa berkumpul kembali bersama kalian. Kakanda, apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Dinda. Putra putri. Sekarang kalian kembalilah ke istana. Masalah bau reksa, biar ayahanda yang menyelesaikan. Karena ini sudah menjadi urusan pribadi. Pulanglah. Oi, Bunda. Baiklah, Kakanda. Kami semua akan menuruti perintah Kakanda. Ayahanda, hati-hati ya. Iya, Ayahanda. Ampun Gusti, kemana tujuan kita sebenarnya? Kenapa dari tadi kita terus berputar-putar, tidak pernah sampai ke tujuan? Benar Gusti, takutnya kami kelelahan sebelum bertemu musuh. Jangan banyak bicara. Aku lebih tahu dari kalian. Berhenti! Maaf Kisanak, kami butuh bahan pangan. Serahkan sebagian, maka kami tidak akan menyakiti kalian. Terima kasih. Maaf Kisanak, banyak pekerjaan halal. Kenapa kalian memilih jalan pintas yang dimurkai Allah? Mohon maaf di sana. Kami terpaksa melakukannya. Kalian tidak tahu apa yang kami alami. Tapi merampok merugikan orang lain, Paman. Kami terburu-buru. Buka cadar kalian. Kalian prajurit Pajajaran. Benar Kisanak. Kami terpaksa melakukan ini karena kami kelaparan. Astagfirullahaladzim. Raden Walang Sungsang. Raden Walang Sungsang. Apa yang terjadi, Paman? Kami diserang. Kami kalah. Makanya kami kemari. Sekarang istana dikuasai musuh, Raden. Aku sangat sedih mendengar berita seperti ini. Dan aku juga merasa ikut berdosa terhadap kalian. Sehingga kalian seperti ini. Maafkan saya. Tidak apa-apa, Raden. Sekarang kembalikan harta yang kalian curi kepada pemiliknya. Dan bawa kami ke markas kalian. Baik, Raden. Baik, Raden. Kanjeng Gusti. Prajurit, ada apa? Di luar, Prabu Siliwangi sedang mengacau Kanjeng Gusti. Prabu Siliwangi? Kamu bicara yang benar. Siliwangi terkurung di dalam gua. Tidak mungkin dia bisa keluar. Gusti bisa membuktikan sendiri.
Akhirnya kamu keluar juga, Baureksa. Siliwangi, kamu mau unjuk kesaktian? Baureksa, sebagai saudara sepajajaran, tentunya kamu tahu, aku paling tidak suka untuk unjuk kesaktian. Tapi aku juga pantang untuk diusir. Apalagi menyangkut kehormatan dan keselamatan keluarga. Baik, Siliwangi. Mari kita bertanding. Kemampuan Siliwangi terus bertambah. Dia mengeluarkan pusakanya. Siliwangi, aku belum mengaku kalah. Tunggu saatnya nanti, aku pasti bisa mengalahkan kamu dengan pusakamu sendiri.